Gua kan, kita kan tukang ojek nih. Gua tuh pengennya penumpangnya yang janda-janda gitu, ada gak ya? Kalau gua mah tukang ojek, kalau lu mah tukang mainin cewek kali. Beda. Lagian gua kan, ya mending lah sekarang gua jadi tukang ojek. Dulu gua bukan tukang ojek. Apa? Gua dulu tukang tikung. Kalau gua mah ya, jadi tukang ojek tuh cuman ya karena gua iseng doang, ngerti gak? Kalau motor gua disater, ger ger ger. Kalau lu mah, cocok, cocok. Tukang ojek. Motor Rafi, kayak gerobak. Nggak apa-apa, motor gua motor gerobak. Nih motornya, lihat, lu nggak lihat. Kayak cewek-cewek. Nora, justru motor kayak begini. Melihat pas dua kali jalan pasti orang-orang pada gini. Ih, siapa tuh? Lo nggak ada variasinya. Kalau gue, tukang ojek gue nih, gue kan pencinta ibu-ibu, pencinta janda. Gue punya slogan. Pas gue naik motor, set, penumpangnya janda, set, janda semakin di depan. Naikin. Nih, gue mau nyalain motor gue ya. Lu lihat nih, kalau gue nyalain motor, apa yang terjadi? Oke. Lihat, gue nyalain motor gue nih. Coba, coba. Ibu-ibu sih, ibu-ibu. Jangan yang bondol kan jadi inget mantan gua. Ya udah, gua. Ya udah. Iya, sama-sama. Ma, baliknya ke sana, ada yang ngurut tuh. Ada yang ngurut, ya. Rafi. Coba kalau kamu jalan motor kayak apa? Lihat nih, lihat nih. Cantik. Lihat Rafi, cantik. Penonton, cemburu. Hah? Cemburu. Lu lagian makanya kalau naik motor pakai helm, lihat rambut lu tuh kena angin. Ya. Motor lu berdua kagak seberapa sama motor gua kasih tahu. Ya. Gua mohon maaf. Ya. Oke. Gua sih mohon maaf aja nih, ya. Lu lihat nih motor gua. Mana? Coba. Motornya rusak. Itu bensinnya kepenuhan. Itu bensinnya kepenuhan, say. Padahal kalau rating bagus, apinya di depan. Cuk. Bagus. Muka gua angus. Penonton. Lu daripada di sini mendingan lu ngojek dah. Siap. Udahlah, lu jangan di sini deh. Lu mendingan di situ aja. Kalau di sini kita jadi bye kalah. Oke, bye bye. Kayak suaranya Mbak Cucana deh. Iya. Ojek. Ojek. Kenalin dulu nama kita. Ya. Lu siapa? Cepetan. Ya terserah lu. Lu. Hai. Ariel. Namanya siapa? Ariel. Kamu luar biasa. Dia mau itu, ya, ya. Kamu namanya kayak nama mantan saya. Yeah. Sama. Siapa lagi nih? No. Apa sih? Jangan pendek-pendek yang panjang. Apa panjangnya? No. Pendek-pendek. Kamu mau kemana? Aku mau pulang, bisa ada
nganterin aku. Oh, selama ini udah gak ada yang nganterin ya? Makanya pergi keluar negeri terus. Aku gak punya mobil, apa? Aku gak punya motor. Biasanya ada yang nganterin, sekarang udah gak ada. Amit, tenang aja. Kamu naik motor aku aja. Kalau ojek aku gak akan maju, mundur, maju, mundur. Cantik gak akan maju terus kalau sama aku. Oh gitu? Iya. Ya udah, mahal gak? Enggak, Mak. Kalau dia mah gak pakai cinta aja, dia mah pasti mau. Ya. Eh enggak, kalau dia mah diantri makan siang aja langsung jatuh ya, cinta. Gampangan ya? Oh, anaknya iya. Gampangan. Oh gitu. Ya, aku mah gampangan, kamunya aja susahan. Ya iyalah. Apalagi kan kita menentukan untuk kehidupan kita harus susah, enggak boleh gampang-gampang. Ya udah. Kamu mau enggak sama ojek aku aja? Sama ojek kamu? Iya. Eh, okay. Sini lu gue bilangin. Sini lu. Sini gue bilangin. Lu jadi intinya lu mau saing-saingan sama gua buat dapetin tuh perempuan. Eh, gua mah ini cewek cantik, kalau yang lu mah nanti yang cowok ganteng baru. Kalau udah jam segini enggak ada, apa aja gua mbat, ngerti enggak? Enggak usah ngeliat-liat apa. Oke, okay, kalau lu mau bersih. Lu lihat tuh, ibarat body kayak apa coba? Apa? Kayak ayam geprek. Wow. Ayam geprek bensu tuh ya. Yang itu. Mbak, ya. Emang rumahnya di mana? Oh, saya enggak jauh di itu Kalibata. Oh, Kalibata. Iya. Kalibata. Itu ada makam, Pi. Lu cek dulu, ini cewek emang cantik. Lu lihat punggungnya bolong gak nih? Ini bahaya nih kalau begini nih. Oh gini aja, Mbak, kalau Mbak naik motor saya, Mbak saya kasih handphone. Handphone? Ya, seru banget. Ya, ya udah sih. Mbak saya kasih handphone. Mbak saya kasih dompet. Wee.